Drama percintaan Rachel Fenya dan Salim Nodrer yang menyeret nama Aziza Salsa, istri Pratama Arhan, bergulir liar di lini masa. Berbagai praduga mengemuka. Aziza Salsa diduga jadi orang ketiga atas kandasnya hubungan Rachel dan Salim. Membuat heboh hingga tagar tentang kisah mereka bertengger di deretan trending. Nasib rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang baru berusia 1 tahun sempat menyisakan tanya. Bahkan beredar pula kabar bahwa salah satu punggawa timnas tersebut telah menjatuhkan talak pada Aziza Salsa. Namun segala kabar seketika mentah ketika Aziza Salsa angkat bicara. Beri klarifikasi lewat media sosialnya, selebgram satu ini tegaskan rumah tangganya bersama Pratama Arhan baik-baik saja. Dan klarifikasi Aziza Salsa menepis segala kabar yang beredar juga diunggah ulang oleh Pratama Arhan lewat akun media sosialnya. Apakah benar rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa baik-baik saja? Benarkah Arhan belum menjatuhkan talak atau melayangkan gugatan cerai pada sang istri? Di bingkai ini, tim Insert mencoba mencari jawaban pasti dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hingga saat ini, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut belum ada pengajuan atau gugatan yang terdaftar atas nama Pratama Arhan ataupun Aziza Salsa. Tanggal sekarang 21 Agustus 2024, nama tersebut tidak ditemukan dalam data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi belum ada apapun yang tidak ditemukan data tersebut, sehingga karena tidak ditemukan ya tidak ada. Mungkinkah riuh kabar yang bergulir liar mencuatkan berbagai isu di kanal maya dan menggoyahkan ikatan cinta Pratama Arhan dan Aziza Salsa? Bersama ramainya pembicaraan tentang drama percintaan mereka, Pratama Arhan hidupkan nostalgia, bagikan momen indah pernikahan mereka lewat akun Instagramnya. Pemain bertahan timnas tersebut unggah potret diri bersama sang istri saat menikah pada 20 Agustus 2023 lalu. Dalam potret yang sama, Arhan dan Aziza Salsa sedang bersipu dan sukem kepada orang tua. Unggahan tersebut juga dibagikan ulang Aziza Salsa lengkap dengan emoji peluk dan hati putih. Bagaimana sebenarnya kebenaran kabar tentang dugaan cinta terlarang? Juga sejumlah isu tersedap yang kadung beredar. Menelisik segala cerita, warganet terus memberi tafsir terkait apa yang terjadi. Bukan semata berfokus pada Pratama Arhan dan Aziza Salsa, unggahan Rachel Fenya juga tak luput dari sorotan warganet. Bagikan sebuah foto dengan tulisan berbahasa Inggris, Rachel Fenya diduga menunjukkan unggahan tersebut untuk Pratama Arhan. Katakan yang sebenarnya, meskipun suaramu bergetar. Tentang yang sebenarnya terjadi, Aziza Salsa yang kadung jadi bulan-bulanan di lini masa tak berdiam diri begitu saja. Sejumlah akun di media sosial yang dianggap menyebar cerita terkait dugaan hoax dan fitnah atas kisruh rumah tangganya dilaporkan Aziza Salsa ke Bareskrim Mabes Polri. Melansir dari laman detik.com, lewat kuasa hukumnya, Aziza merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas untuk meredam segala isu yang dianggap tidak berdasar. Baru setahun mendayung widuk rumah tangga, boh kabar tasdap yang mengguncang rumah tangga mereka benar-benar membuat publik terpana. Sebab selama merajut cerita, keduanya dikenal mesra, bahkan dengan bucin menjalin hubungan. Terutama saat melihat bagaimana sikap sayang Pratama Arhan untuk sang istri tercinta. Tak hanya dalam keseharian, saat berlaga di lapangan hijau, bucinnya Pratama Arhan tetap tergambar. Salah satu selebrasi Arhan, pemilik kaos bertuliskan nama istri juga tanggal pernikahan mereka, masih lekat dalam ingatan banyak orang. Bucinnya Pratama Arhan bukannya seperti bertepuk sebelah tangan. Sebab ada jejak digital yang menggambarkan bagaimana Aziza Salsa merasa begitu beruntung bisa dipinang pemain bertahan yang dikenal throw-in mematikannya tersebut. Saat ditanya Coach Justin tentang penyesalan, Aziza Salsa dengan lantang menyebut menyesali mengapa ia baru bertemu Pratama Arhan tahun lalu. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Ada. Oke. Kenapa baru ketemu Arhan tahun lalu? Thank you.
Terima kasih.